Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun saat ini berada, perkenalkanlah nama saya Ibu Rudia Hadia dari anggota gereja Jemaat GPIB Sejahtera Malang. Sebelum membaca Alkitab dan renungannya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali pada pagi hari ini kami datang kepada-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu yang Engkau berikan kepada kami di sepanjang hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu dan membaca Alkitab dan renungannya. Kiranya Tuhan menyertai kami, dan kiranya Tuhan memberkati kami, Bapak Ibu, Oma Opa yang hadir pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kuserahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah, marilah kita, Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih dalam Tuhan, kita membaca Alkitab bersama dari Perjanjian Lama, dari 1 Samuel 9 ayat 18 sampai dengan 19. Yang menyatakan, dalam pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, "Maaf, di mana rumah pelita itu?" Jawab Saul kepada Samuel. Katanya, "Akulah pelita itu. Naiklah mendahului aku ke bukit hari ini. Kamu makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada di dalam hatimu." Demikian pembacaan Alkitab. Dan kita merenungkan dalam SBU, dalam renungannya, yaitu yang diberi judul Menjadi Pribadi Berintegritas. Akulah pelita itu. Integritas adalah kesatuan tata dan tindakan. Seseorang diharapkan memilih integritas yang unggul dalam kata-kata dan tindakannya. Dalam perkataan berarti ia belajar untuk berbicara yang baik, santun, dan penuh keadaban. Sementara dalam tindakan ia berupaya untuk menyelaraskan kata-katanya sejalan dengan tindakannya. Sehingga kesatuan kata dan tindakan adalah penentu bagi integritas seseorang. Kata-katanya dapat dipercaya karena kata-kata itu melahirkan tindakan. Samuel membuktikan dirinya sebagai pribadi yang berintegritas. Integritasnya nampak dalam caranya memperlakukan Saul yang telah ditetapkan Tuhan sebagai pemimpinnya. Raja Israel. Sekalipun ia telah mengingat umat Israel tentang konsekuensi memilih seorang raja seperti Saul, tetapi ia tidak terlihat menunjukkan sikap menolak Saul. Kepribadiannya sangat teruji, tenang dan santun. Hal itu terlihat dari bagaimana ia memperlakukan seorang yang belum sangat dikenalnya seperti Saul. Bahkan integritas Samuel semakin jelas dalam keramahannya, hospitalitas,
saat mengundang Saul untuk menghadiri acara pengorbanan. Tradisi makan sendiri adalah bagian penting dari upacara korban, yang berisi upacara bahwa Tuhan sedang makan bersama-sama umat-Nya dan hendak menyatakan berkat-Nya kepada umat. Dalam peristiwa ini, rencana Tuhan untuk memilih Saul sebagai seorang raja seolah mendapat peneguhan. Saul diterima di hadapan abdi Allah Samuel. Di depan orang banyak yang hadir itu, yang kelak akan dipimpinnya, dan terutama diterima oleh Tuhan sendiri. Setiap orang tanpa terkecuali dipanggil menjadi pribadi yang berintegritas. Ia integral dalam kata dan tindakan. Integritas Samuel terlihat dalam sikapnya yang mulia kepada Saul, seorang yang dipilih Tuhan. Dengan begitu ia pun bertindak mengedepankan rencana Tuhan di atas kepentingannya pribadi. Demikian pembacaan Alkitab dan renungannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada-Mu atas firman yang Engkau berikan pada kami semua. Berikanlah bacaan Alkitab dan renungan ini akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami para lanjut usia, anggota PKLU di gereja-gereja dimanapun berada. Dan kami lakukan untuk kehidupan sehari-hari. Kuserahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Ibu, Bapak, Oma, Opa yang terkasih dalam Tuhan, yang sudah bergabung pada pagi ini untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.